这是的，你反正是的，Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen dulu. Oke, tadi sekalian. Ini sudah live ya, jadi dimohon untuk apa namanya di unmute. Ya sudah, Sat. Di unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran Bapak nggih? Nggih, nggih Ustaz. Nggih, dengar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر وأعن. Di sebelumnya, di minggu yang lalu, kita sudah membahas mengenai Al-Dhikru wal-Hadhaf, penyebutan sebuah kata dan pembuangan sebuah kata, di mana hukum asal ketika kita ingin mengungkapkan sebuah makna, maka seharusnya kita harus menyebutkan suatu kata atau suatu lafaz yang menunjukkan pada makna yang kita inginkan. Hukum asalnya kita harus mengungkapkan suatu lafaz yang menunjukkan pada makna yang ingin kita ungkap. Fal aslu dzikruhu. Akan tapi suatu lafaz yang diketahui maknanya karena ada lafaz lain yang menunjukkan pada lafaz tersebut, satu lafaz yang sudah diketahui karena ada lafadz yang lain yang menunjukkan pada lafadz tersebut yang diketahui itu, maka lafadz yang maklum yang diketahui itu seharusnya fal aslu hazfuhu. Akan tapi ketika ada dua pertentangan, dua idza ta'aradal aslani, idza ta'aradal aslani fala yu'dalu an ahadihima ila muqtabal akhari illa lida'in. Ketika terjadi pertentangan antara apakah kita memilih untuk menyebutkan, misalkan karena butuh untuk menyebutkan, karena makna, karena kalau tidak disebutkan makna yang ingin kita ungkap tidak tercapai. Di sisi lain, lafaz tersebut seandainya dibuang, dihadzaf, itu ada lafaz yang menunjukkan pada pembuangan itu. Artinya di sisi lain tidak begitu dibutuhkan. Maka kita tidak bisa memilih antara zikr atau hadzaf kecuali karena ada sebuah alasan, karena illa lidain, karena ada faktor. Kita sudah mempelajari apa saja faktor zikru, penyebutan itu, apa saja faktor dari hadzaf. Jadi itu minggu lalu. Jadi ke depan ini insya Allah Bapak Anggi, ke depan
materi-materi dari ilmu balaghah itu akan lebih lebih meningkat apa namanya ya, mungkin kesulitan untuk memahaminya nanti butuh untuk sedikit ya, untuk sedikit demi sedikit gitu, maksudnya lebih sulit mungkin daripada yang misalkan kalam isya dan sebagainya. Misalkan di hadzab seperti yang kemarin, kemudian yang setelah yang minggu ini ada takdim wa ta'khir, yang selanjutnya ada qasr, seperti itu ada al-qasru yang nanti kita akan pelajari bersama. Tapi semoga kita belajar sedikit demi sedikit, insya Allah bisalah dipermudah. Amin. Ya, karena jujur saja ya, saya sendiri meskipun mungkin saya belajar ilmu balaghah itu sekitar kelas 1 ya, belum mulai belajar kelas 1 MTS kalau di pondok itu. Saya belajar ilmu balaghah di kelas 1 sampai mungkin kelas 3 MA, itu kurang merasakan apa sih fungsi ilmu balaghah itu, meskipun ya belajar aja enggak, tapi kurang begitu menikmati pembelajaran ilmu balaghah itu. Saya merasakannya belajar ilmu balaghah itu nikmat ya ketika saya itu di Mesir ada guru saya bernama Syekh Abu Musa, Dr. Muhammad Abu Musa. Baru ketika belajar sama beliau dengan kitab Dalailul Ijaz Asrarul Balaghah, saya menemukan keindahan dari ilmu balaghah ini. Jadi ya mungkin teman-teman masih kok seperti ini masih belum menemukan, tapi semoga nanti bisa menemukan keindahan dari ilmu balaghah seperti itu dengan belajar sedikit demi sedikit ya. Mungkin sekarang kita masuk pada al-babu salis fi taqdimi wa ta'khir. Wa yu'addu belum, Ustaz? Masih kayaknya kemarin ya. Belum selesai nggih, Ustaz ya? Sudah kayaknya. Sudah. Oh nggih Ustaz. Yeah. Masuk dari bagian maksudnya termasuk hadzaf itu adalah susunan fi'il dan naibul fa'il. Isnadul fi'li ila naibul fa'il, mengantarkan fi'il kepada naibul fa'il. Ini sudah ada pembuangan fa'il di situ. Terjadi pembuangan fa'il. Jadi ada tujuannya di situ kita mengungkapkan fi'il dengan bentuk mabni majhul atau bentuk ya bentuk mabni majhul bukan mabni ma'lum, itu ada tujuannya. Huzifal fa'ilu lil khawfi minhu, bisa saja yang pertama fa'il dibuang lil khawfi minhu karena kita takut, kalau seandainya disebutkan kita takut fa'il tersebut mengancam kepada kita, memberikan mudarat atau bahaya kepada kita, berakibat bahaya seperti itu. Misalkan kalau di sini suriqal mata'u, misalkan saya sudah tahu suriqal mata'u dicuri, misalkan al-mata'u barang, suatu barang ya. Saya tahu misalkan pencurinya siapa, Abu Jahal misalkan ya. Cuma saya tidak menyebutkan karena saya takut Abu Jahal, kalau saya menyebutkan nanti khawatir saya takut kepada Abu Jahal itu dia berlaku jahat kepada saya, sehingga saya tidak menyebutkan suri qal mata. Saya memilih untuk mabni majhul, fi'il madhi mabni majhul. Aw alaihi, atau takut
khawatir terjadi bahaya kepada fa'il. Suri kol mata, misalkan yang mencuri adalah orang yang kita kasihani, misalkan oleh siapa, ternyata dia orang yang kita kasihani ternyata mencuri misalkan. Jadi khawatir nanti dia, orang yang mencuri itu, digebuk warga misalkan, ya suri kol mata, biar tidak digebuk warga, khawatir nanti terjadi ini apa ya, digebuk warga tadi. Atau awlil ilmi bihi, atau fa'ilnya sudah diketahui, lil ilmi bihi, fa'il sudah diketahui. Ya contohnya ya huwa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Khuliqa, memilih kata khuliqa mabni majhul ya, karena fa'il sudah diketahui, lil ilmi bihi wa khuliqal insanu dha'ifa. Awil jahli, atau karena tidak, kita tidak tahu fa'ilnya siapa. Misalkan suri kol mata. Nah, di sini kita tidak tahu siapa malingnya, ya udah suri kol mata. Karena kita tidak tahu fa'ilnya siapa, maka kita memilih fi'il madhi mabni majhul. Ini sudah Mas ya kemarin ya. Oke. Okay. Mungkin bisa dilanjut sekarang ini. Takdim wa ta'khir. Silakan. Oke. Okay. Saya nyoba ya, Ustaz. Mas Irfan. Oke. Okay. Oh, monggo. Bapak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu. Fit taqdimi wat ta'khiri. Minal ma'lumi annahu la yumkinun nutku bi ajza'il kalami daf'atan wahidatan balla budda min taqdimi ba'dil ajza'i wa ta'khiril ba'di wa laisa syai'un minha fi nafsihi awla bit taqaddumi minal akhari lishtiraki jami'il alfad lishtiraki jami'il alfadi min haitsu hiya alfadun fi darajatil i'tibari fala budda li taqdimi hadza ala dzaka min da'in yujibuhu faminad dawa'i at-taswiqu ilal muta'akhiri idza kanal mutaq idza kanal mutaqaddimu ya mu'syiron bi ghorobatin nahwu walladzi harat albariyatu fihi hayawanun mustahdithun min jamadin wa ta'jilul musyarrati wa ta'jilul masyarrati awil masaati nahu al afu anka sodaro bihil amru awil kisosu hakama bihil qadi wa kaunul mutaqaddimu mahatol ingkari wa ta'ajubi nahu aba'datulit tajribati tan khada'u bihadhihi zakharifi. Oke, cukup mungkin dulu Mas ya. Oke, Pak Irfan. Sudah baik. Bapak Irfan. Mungkin ada beberapa tadi yang mungkin perlu diperbaiki. Mush'airon ya. Tidak akan mutakabbir. Oh, yes, mush'airon juga. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu salisu, bab yang ketiga. Ini bab yang ketiga masih yang perlu kita ingat, masih di dalam payungnya ilmu al-ma'ani ya. Masih di bawah bab besar yaitu ilmu al-ma'ani, bahwasanya takhtalifu suwarul kalam liikhtilafil ahwal. Bentuk sebuah ungkapan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi yang menuntutnya. Sesuai perbedaan siap. Nah, perlu kita masih tergambar itu ilmu al-ma'ani, apa itu ilmu al-ma'ani, sehingga di sini kita bisa membayangkan di sini ada takdim, ada takhir. Fit takdim, mendahulukan sebuah kata, sebuah kalimat, buat takhir dan mengakhirkan suatu kalimat. Artinya bahwa takdim dan takhir itu tidak serta-merta kita mendahulukan suatu kalimat atau mengakhirkan kalimat yang lain tanpa sebuah alasan. Pasti di situ ada alasan. Kenapa didahulukan? Kenapa yang ini didahulukan? Kenapa yang ini diakhirkan? Itu pasti memiliki alasan. Tidak bisa tanpa alasan, itu enggak mungkin ya. Dalam ilmu balagh berarti semuanya itu susunan itu ya itu memiliki alasannya. Minal ma'lumi adalah bagian dari sesuatu yang diketahui. Minal ma'lumi kita ketahui bersama, annahu sesungguhnya syai'an ya. Dhamir sya'an, sesungguhnya sya'an. Sesuatu. Annahu sesungguhnya sya'an. Dhamir sya'an di sini. Dhamir sya'an itu ya dhamir yang kembali pada jumlah yang setelahnya. Bahwasanya sesuatu, ya sesuatu apa? Sesuatu setelah ini. La yumkinu adalah tidak mungkin. Mustahil ya. La yumkinu adalah tidak mungkin. Annutku mengucapkan bi ajza'il kalami dengan juz atau bagian-bagian dari kalam, bi ajza'il kalami mengucapkan bagian-bagian dari kalam, juz-juz dari kalam, kalau juz dari kalam ya berarti kalimatnya, kalau ja'a zaidun juznya itu adalah ja'a dan zaidun. Itu juznya, ajza'ul kalam, juz-juz dari kalam itu bagian-bagian dari kalam ya, kalimat maksudnya, kalimat per kalimat. Kita tidak mungkin mengungkapkan bagian-bagian dari kalam itu daf'atan wahidatan dalam satu sekaligus. Dalam apa ya, dalam satu ungkapan, dalam satu suara ya, sekaligus nggak mungkin. Ja'a zaidun, kita mengeluarkan satu juz dari dua juz ini sekaligus. Pasti kita memilih misalkan antara mau mendahulukan ja'a atau mau mendahulukan zaidun, mau bilang zaidun ja'a atau mau bilang ja'a zaidun. Enggak mungkin sekaligus kita ungkapkan. Bal akan tetapi la budda, tidak boleh tidak ya. Harus. Bal la budda, akan tetapi la budda harus, tidak boleh tidak. Min takdimi ba'dil ajza'i, dari mendahulukan sebagian juz. Min takdimi ba'dil ajza'i, dari mendahulukan sebagian juz. Wa ta'khiril ba'di, dan mengakhirkan sebagian. Sebagian yang lain. Bala budda min takdimi ba'dil ajza'i, tapi tidak boleh tidak. Min takdimi ba'dil ajza'i, dari mendahulukan sebagian juz. Wa ta'khiril ba'di, dan mengakhirkan sebagian yang lain.
Jadi ya, pasti kita harus mau tidak mau kita harus memilih mendahulukan ini dan mengakhirkan itu kalimat yang lain ya, suatu kalimat mendahulukan satu kalimat dan mengakhirkan kalimat yang lain. Pasti itu. Kita tidak boleh tidak pasti melakukan itu. Walaisa, kan tapi walaisa. Dan tidak ada syai'un, apa sesuatu minha dari ajza, ajza'ul kalam, minha syai'un, apa sesuatu minha dari ajza, fi nafsihi, di dalam dirinya syai', fi nafsihi, di dalam dirinya syai', aula, adalah lebih utama, lebih utama, aula adalah lebih utama, bitaqaddumi, untuk dikedepankan, bitaqaddumi, untuk dikedepankan, minal akhori, daripada yang lain, minal akhori, daripada yang lain. Artinya apa? Artinya semua lafad di dalam dirinya itu tidak ada yang lebih utama daripada yang lain. Di dalam diri, fi nafsihi, fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri, itu enggak ada yang lebih utama untuk didahulukan. Misalkan dalam apakah lah kata ja'ah dan itu lebih berhak didahulukan daripada kata zaidun, di dalam dirinya itu semuanya sama, setara. Enggak ada yang lebih berhak didahulukan, enggak ada yang lebih berhak untuk dikedepankan. Lishtiroki jami'il alfad, karena lishtiroki, karena kesamaan semua lafad, lishtiraki jami'il alfadhi, karena kesamaan semua lafad, min haitsu hiya alfadhun, dari sisi, min haitsu, dari sisi, hiya ya alfad, alfadhun adalah lafad, adalah lafad-lafad. Jadi dari karena semuanya adalah lafad, dan maka dia memiliki kedudukan yang setara. Min haitsu, dari sisi, hiya ya alfad, alfadhun adalah lafad, adalah lafad-lafad, fi darajatil i'tibari, di dalam derajat pertimbangan, tingkat pertimbangan, fi darajatil i'tibari, di dalam tingkat pertimbangan, dalam pertimbangan semua lafad itu memiliki kedudukan yang sama, enggak ada yang lebih berhak untuk dikedepankan, tidak ada yang lebih berhak untuk diakhirkan. Kalau misalkan nanti ada yang berhak, kalau berarti karena ada sebuah alasan. Fala buddha, maka tidak boleh tidak. Fala buddha, maka tidak boleh tidak. Harus litakdimi hadza, untuk mengedepankan lafad ini. Litakdimi hadza, untuk mengedepankan lafad ini. Ala zaka, terhadap lafad itu. Lafad yang lain maksudnya ya. Alada, ke atas lafad itu, lafad yang lain, min da'in, dari faktor, maka tidak boleh tidak adanya faktor. Harus ada faktor, min da'in, dari adanya faktor, alasan, yujibu, yang mewajibkan yada'in, yujibu, yang mewajibkan yada'in, alasan tersebut mewajibkan hu, kepada takdimu hadza alada. Tidak boleh tidak, kalau kita mendahulukan suatu lafad dari lafad yang lain, itu karena ada sebuah alasan. Karena ada sebuah alasan. Apa saja alasannya? Faminat dawai. Faminat dawai. Maka di antara faktor atau alasan-alasan tersebut, faminat dawa'i, maka adalah bagian dari alasan-alasan kita mendahulukan suatu lafad dan mengakhirkan lafad yang lain. At-tashwiku ilal muta'akhiri idha kanal mutaqaddimu mushiron bigharabatin. At-tashwiku adalah membuat tertarik atau membuat rindu ya, penasaran. At-tashwiku adalah membuat, bukan adalah, kalau utawi di sini ya, jadi mubtada.
at-tashwiku utawi ya. Jadi mubtada dari faminat dawai khobar muqaddam. At-tashwiku membuat tertarik atau membuat rindu ilal mutaakhiri kepada lafaz yang diakhirkan, lafaz yang terakhir. Lafaz yang berada di akhir. Ilal mutaakhiri kepada lafaz yang terakhir. Idza kana al-mutaqaddimu ketika ada al-mutaqaddimu apa lafaz yang dikedepankan al-mutaqaddimu lafaz yang di depan ya. Mus'iron adalah menunjukkan bigharabatin kepada keanehan atau keheranan keanehannya. Mus'iron adalah menunjukkan bigharabatin kepada keanehan. Jadi faktor yang pertama, salah satu faktor kenapa kita mendahulukan satu lafaz dan mengakhirkan lafaz yang lain, itu salah satunya adalah at-tashwiq ilal mutaakhir, membuat rindu atau tertarik kepada lafaz yang di akhir, lafaz yang akhir. Kapan itu terjadi? Idza kana al-mutaqaddimu mus'iran bighorabatin, ketika yang di depan, lafaz yang di depan itu menunjukkan kepada keanehan. Lafaz di depan ada suatu keanehan di situ. Contohnya nahwu wallazi haratil bariyatu fihi hayawanun mustahdatsun min jamadin. Wallazi dan sesuatu ya. Wallazi dan utawi kang ya kalau maknanya. Walladhi dan utawi yang haratil bariyatu bingung. Al-bariyatu siapa manusia? Al-harat yang bingung. Al-bariyatu siapa manusia? Fihi di dalam ladhi. Walladhi haratil bariyatu dan utawi yang bingung. Membuat bingung al-bariyatu siapa manusia fihi di dalam ladhi. Hayawanun adalah hewan. Hayawanun adalah hayawan. Ya. Mustahdathun yang diciptakan. Min jamadin dari jamad, benda mati. Hayawanun mustahdathun min jamadin adalah hewan yang diciptakan dari benda mati, min jamadin dari benda mati. Nah, kalau kita perhatikan di sini di bait pertama, di separuh bait pertama, itu adalah mus'iron bigharabah, menunjukkan kepada keanehan. Tujuannya adalah apa? Tashwiq ilal mutaakhir, membuat penasaran atau membuat tertarik kepada kalimat yang setelahnya. Jadi kalimat khobar hayawanun mustahdatun min jamadin ini diletakkan di akhir daripada alladhi haratil bariyatu fihi. Di yang dikedepankan adalah mubtada yaitu alladhi haratil bariyatu fihi, kemudian khobar hayawanun mustahdatun min jamadin. Nah, walladhi haratil bariyatu fihi dan sesuatu yang membuat bingung manusia adalah hayawanun mustahdatsun min jamadin, hewan yang diciptakan dari benda mati. Maksud hewan ini siapa? Ya manusia sendiri. Manusia itu adalah sesuatu yang sampai sekarang yang membuat bingung, haratil bariyatu fihi, membuat masih misteri gitu bagi banyak manusia. Karena dia adalah hayawanun mustahdatsun min jamadin. Hewan, sesuatu yang hidup, berkembang biak, seperti itu. Dan diciptakan dari benda mati. Lah tentu di sini teman-teman sekalian, ada mubtada, ada khobar. Tapi di sini poinnya adalah kenapa alladzi haratil bariyatu ini didahulukan. Dan kenapa hayawanun mustahdatsun min jamadin ini diakhirkan, disebut terakhir.
Ya, karena ini tadi ada pasti ada sebuah alasan, yaitu tashwid dan mutaakhir, membuat tertarik pada yang terakhir. Karena kalau nanti disebutkan yang pertama, misalkan al-hayawanul mustahdatsu min jamadin huwa alladhi haratil bariyatu fihi, misalkan seperti itu, yaitu tashwik ilal mutakhir udah berkurang, enggak ada di situ, enggak ada tashwik ilal mutakhir. Berarti tujuannya udah beda, beda tujuan. Kalau disebutkan misalkan hayawan disebutkan terlebih dahulu, maka tashwik itu udah enggak ada membuat rindu pada mutakhir, udah selesai karena yang pertama sudah menjawab. Kalau didahulukannya hayawanun mustahdatsun min jamadin, misalkan didahulukan, itu sudah tidak membuat enggak ada penasaran di situ. Tapi kalau kita misalkan wallazi haratil bariyatu fihi, mengatakan seperti itu masih membuat penasaran ya, apa yang membuat bingung di sini, apa yang membuat manusia itu bingung, wallazi haratil bariyatu fihi hayawan. Nah, kita penasaran nih pada kalimat yang terakhir, hayawanun mustahdatsun min jamadin. Ini salah satu contoh dari artinya fokus kita adalah bahwa mengedepankan suatu lafaz meskipun susunan mubtada dan khobar yang biasa itu susunan fi'il, kan yang biasanya susunan fi'il fa'il maf'ul misalkan seperti itu pasti butuh alasan itu untuk kenapa kita memilih fi'il kemudian fa'il kemudian maf'ul, itu butuh alasan. Begitupun dengan memilih mubtada kemudian khobar, itu butuh alasan. Apalagi nanti mengedepankan khobar daripada mubtada, itu lebih butuh alasan lagi. Seperti itu. Jadi takdimu hadza ala dzaka, mengedepankan suatu lafaz ala dzaka kepada lafaz yang lain, itu la budda min da'in, harus tidak boleh tidak harus ada faktor, harus ada alasan. Kemudian yang kedua, wa ta'jilul masarrati awil masaati. Ta'jilul masarrati dan menyegerakan ya. Wa ta'jilul masarrati dan menyegerakan kabar bahagia, kabar suka, kabar bahagia. Wa ta'jilul masarrati dan menyegerakan kabar bahagia, awil masaati atau kabar duka. Nah, jadi di sini yang kita inginkan adalah misalkan ingin menyegerakan kabar duka agar kabar bahagia dulu ya, kabar bahagia. Dalam contoh yang pertama, nahu al-afu anka sadara bihil amru. Al-afu anka. Ini jadi mubtada, al-afu anka utawi pengampunan, pemaafan anka dari engkau. Engkau dimaafkan misalkan. Al-afu adalah atau pemaaf, apa istilahnya bahasa yang adalah pengampunan angka kepada engkau. Saudara adalah terbit atau ya, keluar. Bihi dengan afu al-amru apa keputusan. Al-amru apa keputusan. Nah, maksudnya ini ada orang misalkan ya, ada orang yang itu menunggu apakah dia diampuni atau dia enggak diampuni. Maka kita ingin mengabarkan kabar bahagia di sini, yang kabar bahagia itu ya ditunggu oleh pendengar itu, oleh sami, orang yang ingin kita kasih tahu itu. Maka di sini al-qa'il berkata al-'afwu 'anka sadara bihil qadir. Pengampunan kepadamu sadarabihil amru, terbit sebuah keputusan, yaitu pengampunan tadi, pengampunan kepada engkau.
Yang tentu kalau nanti sodarul afu angka, sodarul amru bil afwi angka, ya seharusnya kalau di ini sodarul amru bil afwi angka, ya kalau yang biasa. Tapi karena ta'jilul masarro ingin menyegerakan kabar bahagia, di mana kabar bahagia ini ditunggu oleh orang, misalkan terdakwa, ya terdakwa orang yang didakwa melakukan kesalahan, apakah ia diampuni atau tidak diampuni, maka orang yang memberikan kabar memilih untuk menyegerakan kabar bahagia itu. Al-afu anka. Jadi ya, dia bahagia. Al-afu, karena ini adalah sesuatu yang ditunggu. Al-afu anka. Saudara bihil amr. Dimana kalau lafad yang biasa, misalkan ya, kalau yang lurus ya, ya saudara amru bil afi anka. Saudara amru bil afi anka. Tapi al-afi sekarang didahulukannya tadi. Karena ta'ajilul masarra. Menyegerakan kabar bahagia. Awil masa'a atau kabar duka. Misalkan kita memiliki musuh ya. Yang kita berharap musuh kita itu ya misalkan dihukum mati misalkan gitu. Lalu kita mengabarkan kepada musuh itu hukum kisos yang menjadi putusan dari qadhi, dari hakim. Ta'jilul masa'ah, menyegerakan kabar duka. Al-kisos hakama bihil qadhi. Al-kisos utawi kisos hakama adalah menghakimi bihi dengan kisos al-qadhi. Siap hakim. Hakim menghakimi dengan kisos. Seperti menjatuhkan hukum kisos. Hakim menjatuhkan hukum kisos. Al-kisosu utawi kisos hakam adalah menghakimi bihi dengan kisos al-qadhi siapa hakim. Kenapa kisos ini didahulukan? Ya di sini tadi ta'jilul masa'ah. Menyegerakan kabar duka. Ya, kalau yang lurus ya yang biasa berarti hakamal qadhi bil qisasi. Tapi sekarang saya ingin menyegerakan kabar duka misalkan karena saya merasa atau misalkan yang terdakwa itu adalah orang yang oleh masyarakat diharapkan untuk dihukum mati, misalkan masyarakat sudah berharap dia dihukum mati, sehingga ta'jilul masa di sini menyegerakan kabar duka al-qisas hakama bihil qadhi. Yang didahulukan adalah al-qisasnya, bukan mengatakan hakamal qadhi bil qisasi, karena itu bukan sesuatu yang ditunggu oleh masyarakat. Kalau hakamal qadhi bil qisas, yang ditunggu adalah qisas atau enggak gitu. Al qisas hakama bil qadhi. Jadi kondisi menuntut kita untuk mendahulukan qisas. As-siyaq yaqtadhi taqdima al qisas. Siyaqnya menuntut kita untuk mendahulukan qisas. Sama seperti yang al-afu anka sodara bil amru, siyaknya, kondisinya menuntut kita untuk mendahulukan kata al-afu anka. Semoga dipahami ya. Selanjutnya adalah, wa kaunul mutaqaddimi mahattul inkari wa ta'ajubi. Wa kaunul mutaqaddimi dan adanya lafad yang di depan, wa kaunul mutaqaddimi dan adanya lafad yang di depan, mahattul ingkari wa ta'ajubi adalah tempat ingkar, wa ta'ajubi dan heran. Wa ta'ajubi dan heran. Mahattul ingkari adalah tempat ingkar, wa ta'ajubi dan heran. Nahu aba'da tu litajribati tan khadi'u bihadhihi zakharifi.
Aba'datu lit tajribati, apakah setelah panjangnya pengalaman, aba'datu lit tajribati, apakah setelah panjangnya pengalaman, tan khodi'u tertipu engkau, tan khodi'u tertipu engkau, bihadhihi zakharifi dengan, atau oleh bihadhihi zakharifi oleh, kebohongan ya, atau ya zakharif ini adalah hiasan yang membuat kita tertipu ya, bihadhihi zakharifi oleh hiasan atau keindahan semunya, bihadhihi zakharifi oleh keindahan-keindahan semu ini, hiasan-hiasan ini. Ya, hiasan maksudnya adalah sesuatu yang indah tapi itu semu, bukan yang hakikat, misalkan dunia indah tapi ya, tapi kan itu cuma hiasan aja, zuyyina linnas ya. Ya bisa diartikan fana Ustaz, kira-kira kenapa Pak? Diartikan fana juga, keindahan yang fana. iya makanya dalam Al-Qur'an itu zuyyina ya, zuyyina linnas, dihiaskan ya, dihiaskan, di linnasi untuk manusia, berarti di itu sesuatu yang sebenarnya enggak bukan satu yang indah sebenarnya, cuma dihias indah, dihias biar indah untuk manusia. Makanya yang dipilih katanya itu adalah zuyyina, dihiasi, dihias untuk manusia. Karena hakikatnya itu ya enggak indah, maka butuh hiasan. Zakharif kan tadi saat ya? Ya, zakharif. Kalau di Al-Qur'an kayak zukhrafal qauli gurura itu sama ya saat ya? Iya. Zukhrafal qaul berarti kata-kata indah dari sebuah perkataan, tapi itu ada kebohongan gitu loh. Berisi sesuatu yang tidak indah. Wa kaunul mutaqaddimi, yang perlu diperhatikan adalah di sini apa? Mendahulukan ba'datu li tajribah ya. Setelah panjangnya pengalaman. Seharusnya kan yang biasa, kalau susunan biasa, atan khadi'u bihadhihi zakharifi ba'datu litajribah. Yang biasa ini, Pak. Atan khadi'u. Yang susunan biasa kan fi'il. Atan khadi'u, apakah engkau tertipu bihadhihi zakharifi oleh hiasan atau keindahan-keindahan semua ini, ba'datu litajribati, setelah panjangnya pengalaman. Setelah lamanya pengalaman. Tapi kalau susunan seperti itu, atan khodi'u bihadhihi zakharifi ba'datu litajrib, itu enggak ada, keingkarannya berkurang. Enggak ada rasa ingkar atau heran di situ. Atan khodi'u bihadhihi zakharifi, itu seperti bertanya aja, bertanya, apakah kamu tertipu? Itu kayak bertanya aja. Tapi kalau aba'datu litajribah, dan khodi umbihaji, itu heran kita. Kita menunjukkan keheranan. Ba'datu, karena ba'datu tajribah menjadi mahatpol ingkar. Tempat keingkaran atau tempat keheranan. Ba'datu litajribah dan khodi umbihaji zakharifi. Jadi ada keheranan di sini. Atau kalau dalam Al-Quran itu, aghairallahi tad'un. Aghairallahi tad'un. Apakah kepada selain Allah kalian berdoa, kalian beribadah? Jadi ada keheranan di situ. Bukan niatnya untuk bertanya, tapi ada mahatul ingkar wa ta'ajjub. Heran, sehingga lafaz yang menjadi keheranan, yang menjadi pusat, yang menjadi tempat keheranan itu didahulukan.
Jadi di sini bukan untuk bertanya, tapi untuk menunjukkan keheranan. Aba batu li tajribati tan khadi'u bihadhihi az-zakharifi. Oh ya. Jadi ini cuma sebagian ya Mas ya. Sebenarnya di antara ini sebenarnya ada yang lebih penting di takdim ini. Saya sudah membuat catatan di sini. Pak, ini salah satunya ya. Kalau kita perhatikan ya, tapi ini berhubungan dengan nanti. Ada takhsis nanti. Ini mungkin nanti. Tapi ini dulu ya. Dawa'it taqdim wa ta'khir. Itu ada yang tadi, tashwik ilal muta'akhir. Membuat rindu, tertarik kepada yang terakhir, takdilul masarrah. Ini kita sudah bahas. Kemudian kaunul mutaqaddim mahatul ingkar, lafadz yang di depan menjadi tempat keheranan, tempat ingkar. Kemudian nasu'al al-musir ini kita bahas selanjutnya. Tahsis juga kita bahas selanjutnya. Mungkin di sini kita, karena ini sering, jadi ini menjadi catatan saya karena ini sering diungkapkan. Dan sebelumnya kita sudah pernah membahas ini. Taqdimul musnad ilaihi fin nafyi. Mendahulukan musnad ilaih. Musnad ilaih berarti fa'il atau mubtada. Musnad ilaih berarti di sini fa'il atau mubtada. Mendahulukan fa'il atau mubtada di dalam nafi, di dalam susunan nafi. Ini susunan yang hampir sering digunakan dalam percakapan sehari, begitupun dalam Al-Quran. Taqdimul musnadi ilaihi fin nafyi yufidu salasata umurin. Ya. Mendahulukan musnad ilaih, taqdimul musnadi ilaihi mendahulukan musnad ilaih fin nafyi di dalam nafi, kalam nafi ya, kalam yang ada nafinya, yufidu memberi adalah memberi faedah ya taqdim. Yufidu adalah memberi faedah ya taqdim salah satu umurin kepada tiga hal, memberi tiga faedah makna. Memberi faedah ya taqdim salah satu umurin kepada tiga hal. Jadi kalau di dalam kalam nafi kita mendahulukan musnad ilaih yaitu fa'il atau mubtada, maka di situ memiliki tiga faedah, tiga makna yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah nafyul fi'li anil musnad ilaih al-muqaddam. Nafyul fi'li menafikan fi'il, menegasikan fi'il, menafikan fi'il anil musnad ilaih dari musnad ilaih al-muqaddam yang didahulukan. Kita ini dulu Pak ya. Nanti contohnya nanti lebih jelas nanti. Jadi yang pertama berarti nafyul fi'li menafikan fi'il dari mus'anil musnad ini, dari musnad ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah isbatu nafsil fi'li al-manfi. Isbatu nafsil fi'li al-manfi adalah menetapkan fi'il yang sama al-manfi yang dinafikan itu. Isbatu nafsil fi'li al-manfi menetapkan nafsil fi'li, fi'il yang sama ya, fi'il yang sama yang dinafikan. Jadi ini nanti kita paham nanti kalau nanti kita langsung ke contoh. Yang ketiga adalah wujudu fa'ilin akhor, adanya fa'il yang lain, adanya pelaku yang lain, wujudu fa'ilin akhor, adanya fa'il yang lain, ghairil musnad ilaih, selain musnad ilaih al-muqaddami yang didahulukan. Selain musnad ilaih berarti ada fa'il yang lain selain musnad ilaih. Qad fa'ala yang telah melakukan. Qad fa'ala yang telah melakukan yufa'il hadzal fi'la kepada fi'il ini, kepada pekerjaan ini. Hadzal fi'la kepada fi'il ini. Jadi ini penting Bapak Anggi, karena ini sering kita menemukan
baik di dalam ayat Al-Quran atau dalam percakapan sehari-hari, sehingga kita kalau memahami ini biar kita tidak salah ya, baik mengungkapkan atau memahami kalimat-kalimat seperti ini. Ketika kita mendahulukan musnad ilaih di dalam kalam nafi, maka ada tiga makna berarti. Ada tiga makna. Tiga makna ini tidak bisa kita peroleh dari makna-makna kamus ya, tapi diperoleh dari makna balaghah. Pertama adalah menafikan fi'il dari musnad ilaih. Itu menafikan fi'il dari musnad ilaih. Kemudian yang kedua, menetapkan fi'il tersebut. Tapi menetapkan bukan kepada musnad ilaih, tapi kepada pelaku lain yang bukan musnad ilaih, yang pelaku ini ya melakukan pekerjaan tersebut. Ini contohnya adalah ma'ana bana itu. Saya sudah membahas ini, cuma di sini biar lebih jelas ya, karena berhubungan dengan takdim wa ta'khir. Ketika saya mengatakan ma'ana bana itu hadhihi dar. Ma'ana bana itu. Yang didahulukan di sini adalah musnad ilaih, yaitu fa'il bana itu kemudian didahulukan menjadi mubtada ma'ana. Jadi takdimul musnad ilaih. Di sini musnad ilaihnya adalah ana, didahulukan daripada musnadnya, khobarnya. Atau kalau fi'il fa'il, di sini awalnya adalah fa'il kemudian didahulukan ma'ana bana itu. Asalnya adalah ma bana itu. Ketika kita mengatakan ma'ana bana itu, berarti yang pertama adalah saya menafikan nafyul fi'li anil musnad ilaih. Menafikan fi'il dari musnad ilaih. Menafikan membangun, bukan saya yang membangun. Nah, menafikan membangun dari saya. Menafikan membangun, kata kerja membangun, pekerjaan membangun dari saya. Kemudian yang kedua adalah itsbatun nafsil fi'li. Membangun itu sudah ada. Pekerjaan membangun itu ada. Itsbat menetapkan fi'il yang sama, pekerjaan yang sama. Membangun itu di sini sebenarnya sudah ada membangun, Bapak, nggih. Teman-teman sekalian, dalam ungkapan ma'ana bana itu sudah ada membangun. Sudah ada itsbat. Tapi wujudu fa'ilin akhar, berarti di situ ada pelaku yang lain, wairil musnad ilaih, yang bukan musnad ilaih, yang melakukan fa'ala hadzal fi'la, yang sudah melakukan pekerjaan tersebut. Ketika saya mengatakan ma'ana bana itu hadzihi dar, berarti pertama saya menafikan membangun itu dari saya, yang kedua saya menetapkan ada pekerjaan membangun, yang ketiga adalah saya menetapkan pekerjaan membangun itu kepada orang lain yang bukan diri saya. Berarti secara tidak langsung, ma'ana banaitu hadhihi darah, bukan saya yang membangun, secara tidak langsung saya mengatakan ada orang lain yang membangun rumah ini. Nah, semoga bisa dipahami. Artinya dengan mengatakan ma'ana bana itu, berarti saya sudah mengatakan ada orang lain yang membangun rumah ini. Berarti bukan, karena yang dinafikan bukan membangunnya. Yang dinafikan bukan fi'ilnya ya. Bukan zat nafsul fi'li yang dinafikan. Yang dinafikan di sini adalah ma'ana. Semoga. Lalu apa nanti? Nanti pengaruhnya kepada pemahaman kita ya, dengan memahami ini berarti ma'ana banaitu hadzihi darah, saya sebagai pembicara mutakallim berarti mengatakan orang lain yang membangun, ada orang lain yang membangun tapi bukan saya. Ma'ana banaitu hadzihi darah, ada orang lain yang membangun rumah ini tapi bukan saya. Sehingga nanti kalau salah Bapak, nggih,
kalau kita mengatakan ma'ana banaitu daron, misalkan ya, bukan saya membangun rumah. Nah, itu nanti salah. Karena daron itu enggak ada. Kalau daron itu, kalau nakiro itu, daron masih belum ada itu rumah itu. Berarti membangun itu belum terjadi. Kalau ma'ana banaitu, bukan saya. Yang dinafikan anahnya. Seharusnya kalau daron berarti ma banaitu daron. Saya tidak membangun rumah. Berarti rumahnya tidak ada. Kalau ma banaitu daron, rumah ya belum ada. Berarti pekerjaannya, pekerjaan membangun itu belum ada. Maka ma banaitu daron. Tapi kalau ma ana banaitu, berarti membangun itu ada, rumah itu ada. Ya, tapi yang membangun bukan saya. Yang membangun adalah orang lain. Makanya dalam ayat ini, kalau kita perhatikan yang di garis bawah, wa ma hum bi kharijina minan nar. Ini adalah ungkapan Al-Qur'an ya, untuk orang-orang yang orang kafir yang nanti masuk neraka. Wa ma hum, dan tidak ada mereka. Bi kharijina adalah orang-orang yang keluar minan nari dari neraka. Yang perlu diperhatikan sebenarnya susunan yang biasa ini wala yakhrujuna minan nar, seharusnya kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wala yakhrujuna minan nar, misalkan susunan yang biasa seperti itu. Kalau menafikan keluar orang kafir, tidak ada yang keluar dari neraka, misalkan menafikan adamul khuruj minan nar, menafikan keluar dari neraka. Tapi yang perlu diperhatikan adalah yang dinafikan di sini Bapak ya adalah mahum. Humnya. Hum di sini siapa? Orang kafir yang mati dalam keadaan kafir ya. Wa mahum bi kharijina minan nar. Wa mahum, dan tidaklah mereka adalah keluar dari neraka. Artinya apa di sini? Pertama, nafyul fi'li anil musnad ilaih. Berarti nafyu khuruj anil kufar. Menafikan keluar dari neraka dari orang kafir. Yang kedua adalah isbatun nasil fi'li. Keluar ini ada. Menetapkan keluar dari neraka. Itu ada. Berarti ada yang keluar di sini. Tapi siapa? Wujudu fa'ilin akhor. Adanya pelaku yang lain yang bukan musnad ilaih, yang keluar. Berarti ada yang keluar dari neraka, tapi mahum bukan mereka. Bukan orang-orang kafir itu. Siapa? Ya, orang beriman yang misalkan yang masuk neraka. Jadi dalam wa mahum bi kharijina minan nar, ini ada makna, bukan hanya wa mahum, dan kalau terjemahan biasa, dan tidaklah orang kafir itu keluar dari neraka. Kalau terjemahan biasa kita tidak bisa memahami di sini. Nah, kalau orang mukmin, dari ayat ini kita bisa memahami kalau orang mukmin itu dia nanti akan keluar dari neraka. Ada kemungkinannya. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Karena di sini adalah yang dinafikan adalah ma hum, yaitu mereka orang-orang kafir bi kharijina adalah tidak keluar, adalah keluar minan nari dari neraka. Artinya apa? Berarti ada yang keluar. Khuruj itu ada. Itsbatu nafsil fi'li. Khuruj itu ada. Cuma wujudu fa'ilin akhor. Adanya pelaku yang lain yang bukan musnad ilaih. Yang bukan hum. Semoga bisa dipahami, nggih. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Jadi dengan kalimat ini ingin menunjukkan bahwa ada yang kekal di neraka dan ada yang bisa keluar dari neraka. Oke, Ustaz. Berarti di sini takdim musnad ilaihnya, Ustaz, berarti berubahlah musnad ilaihnya itu yang asalnya
fa'il misalnya berubah menjadi mubtada gitu Ustaz ya. Ya. Oh, berarti secara tidak langsung fa'il itu sendiri tidak bisa membelakangi fi'il ya Ustaz ya. Kalau di mendahului fi'il maksud saya Ustaz. Ya, mendahului fi'il. Ya intinya pasti kalau kita mendahulukan musnad ilaih daripada musnad itu pasti ada alasan. Ya. Dan kalau kalau dalam nafi salah satu maknanya, salah satu tujuannya ya ini. Salah satu tujuan taqdimul musnad apa alal musnad ilaih fin nafsi, mendahulukan musnad ilaih daripada musnad di dalam kalam nafi ya untuk menunjukkan pada tiga makna ini. Tiga makna ini. Yang kalau misalkan diterjemah biasa ya kita enggak dapat pemahaman yang tiga makna ini. Kalau kita lihat makna-makna kamusnya ya biasa aja, enggak didapat. Ma'ana banaitu hadzihi dara. Ma'ana tidaklah saya, misalkan ma'ana tidak ada saya, banaitu membangun saya hadzihi dara kepada rumah ini. Ya lurus-lurus saja gitu. Lurus saja. Tidak ada saya membangun rumah ini. Tapi di belakang itu ada maknanya. Maksudnya adalah orang lain. Berarti kita menetapkan orang lain. Meskipun kita tidak mengatakan ada orang lain yang membangun rumah ini. Meskipun kita tidak mengatakan itu. Dengan mengatakan ma'ana bana itu, berarti saya sudah menetapkan orang lain yang membangunnya. Dengan Al-Qur'an mengatakan wa ma hum bi khorijin minan nar. Mohon maaf. Mohon maaf ge di unmute dulu. Dengan Al-Qur'an mengatakan wa ma hum bi khorijin minan nar, maka sebenarnya Al-Qur'an menetapkan ada yang keluar dari neraka. Karena yang dinafikan bukan khuruj, bukan fi'il, bukan nafsul khurujnya. Yang dinafikan adalah wama hum di khurujnya, humnya yang menjadi tempat nafi, al-mafi. Kemudian yang kedua, taqdimul musnad ilaihi fil isbat, mendahulukan musnad ilaih di dalam kalam isbat. Kalam isbat berarti kalam positif nggih Bapak, enggak ada nafinya. Enggak ada nafi yang biasa, yang kalam yang positif. Kalam musbat. Seperti tadi, mendahulukan musnad ilaih dalam isbat berarti juga ada alasan. Butuh faktor ya. Nah, salah satu alasannya ya ini. Taqdimul musnad ilaihi fil isbati yufidu imma at-ta'kid wa taqwiyat al-hukmi. Taqdimul musnad ilaih, mendahulukan musnad ilaih fil isbati, di dalam kalam isbat, kalam musbat, kalam yang positif yang tidak didahului nafi. Taqdimul musnad ilaih, mendahulukan musnad ilaih fil isbati di dalam kalam musbat, kalam positif, yufidu adalah memberi faedah ya taqdimul musnad, musnad ilaih, yufidu adalah memberikan faedah ya taqdimul musnad ilaih, imma yang pertama ada kalanya, makna yang diinginkan, imma at-ta'kid wa taqwiyat al-hukmi, menegaskan, ta'kid, menegaskan, wa taqwiyat al-hukmi, dan menguatkan suatu hukum. Ada kalanya untuk menegaskan dan menguatkan hukum. Jadi kalau di dalam kalam musbat, kalam yang positif, mendahulukan musnad ilaih bisa saja maknanya adalah yang pertama adalah memberi penegasan atau memberi kekuatan hukumnya. Untuk menunjukkan takwiyatul hukum, menguatkan hukum. Contohnya adalah
Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Walladzina, dan ini adalah ya apa? Sesembahan-sesembahan yad'una yang mereka berdoa min dunillahi yad'unahum min dunillahi dari selain Allah. Dan sesembahan-sesembahan yad'una yang mereka beribadah min dunillahi dari selain Allah. La yakhluquna syai'an adalah la yakhluquna, mereka tidak menciptakan. La yakhluquna adalah mereka tidak menciptakan sesembahan-sesembahan yang disembah oleh mereka, sesembahan yang selain Allah itu. La yakhluquna tidak menciptakan ya sesembahan ladzina syai'an kepada sesuatu apapun. Yang perlu diperhatikan, wahum yukhlaqun. Wahum yukhlaqun. Wahum, sedangkan mereka yaitu alladzina yang sesembahan-sesembahan itu, wahum, sedangkan mereka ladzina sesembahan itu, yukhlaquna diciptakan ya mereka. Wahum yukhlaqun. Di sini mendahulukan hum ya. Wahum yukhlaqun. Ma taqdimul musnad ilai fil itsbat. Mendahulukan musnad ini di dalam kalam musbat. Di sini kalamnya musbat, yaitu tidak ada kalam nafinya. Wahum, dan mereka yukhlaquna diciptakan. Siapa yang tidak tahu mereka diciptakan? Tapi di sini untuk menegaskan bahwasanya mereka ya makhluk, untuk menegaskan makhluk. Kenapa masih ada orang yang menyembah ya? Wahum yakhlaqun, sedangkan mereka adalah makhluk. Ini untuk menegaskan kemakhlukan dari sesembahan dari orang-orang kafir. Jadi menegaskan kemakhlukan dari sesembahan dari orang-orang kafir. Wahum yukhlaqun. Menguatkan takwiyatul hukmi, hukum-hukum apa yang dimaksud hukum di sini, yaitu ini Pak, apa namanya? Kholku. Hukum di sini ya musnadnya ya. Hukum itu adalah musnad itu, menyandarkan musnad kepada musnad ilaih. Hukumnya yaitu musnadnya, takwiyatul hukmi, menguatkan suatu hukum, yaitu kemakhlukan sesembahan itu. Itu hukumnya. Wahum yukhlaqun. Sehingga dengan mengedepankan hum, itu untuk menegaskan kemakhlukan dari sesembahan orang-orang kafir. Sehingga kalau cuma mengatakan wayukhlaqun, itu kayak ada yang kurang. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wayukhlaqun, dan diciptakan mereka. Masih kurang ya, siapa yang tidak tahu mereka diciptakan. Tapi wahum yukhlaqun itu untuk menegaskan kemakhlukan dari sesembahan itu. Semoga dapat dipahami. Yang kedua adalah al-ikhtisos. Bisa saja dengan mengedepankan musnad ilaih di dalam kalam musbat, di dalam kalam yang tidak didahului nafi, itu adalah untuk menunjukkan ikhtisos, pengkhususan ya, mengkhususkan ya, takhsisul musnad bil musnad ilaih, mengkhususkan musnad kepada musnad ilaih. Musnad ilaih ini ya mubtada atau fa'il, musnad ya fi'il atau khobar ya, biar diingat ya, musnad apa musnad ilaih. Musnad ya fi'il atau khobar, musnad ilaih ya mubtada atau fa'il, mengkhususkan musnad kepada musnad ilaih. Artinya dengan mendahulukan musnad ilaih, berarti musnadnya itu ya khusus kepada musnad ilaih itu. Ini contohnya, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum
nahnu na'lamuhum, yang digaris bawah ya. Wa imman hawlakum, dan adalah sebagian dari orang yang berada di sekitar kalian, orang-orang mukmin ya, orang-orang yang berada di sekitar kalian, minal arabi, dari orang-orang pedalaman, orang Arab Badui, munafikuna, terdapat orang-orang munafik. Artinya orang-orang Badui di sekitar kalian ada yang munafik. Wa min ahlil madinati, dan sebagian dari penduduk Madinah, maradu ala nifak. Maradu itu sangat, maradu itu apa ya maknanya? Lebih kental maradu, kayak bergejolak gitu. Maradu ala nifaki, mereka melakukan dia ya, bergejolak di dalam hati mereka, ala nifak, atas kemunafikan. Ya, di antara orang Madinah ada orang-orang yang lebih munafik lagi. Di antara sebagian dari orang Madinah, orang Madinah itu ada yang lebih munafik lagi daripada orang Badui itu. La ta'lamuhum, engkau tidak mengetahui mereka wahai Muhammad. La ta'lamu, tidak mengetahui engkau hum kepada mereka. Yang perlu perhatikan, nahnu na'lamuhum. Nahnu na'lamuhum, hanya kami lah. Jadi ini nahnu na'lamuhum, hanya saya na'lamu, yang mengetahui saya hum kepada mereka. Jadi di sini mendahulukan nahnu, tujuannya adalah tahsisul ilmi, tahsisul musnad bil musnad ilaih. Musnadnya apa? Yaitu na'lamu. Berarti mengkhususkan na'lamu kepada musnad ilaih, yaitu nahnu. Hanya Allah. Nahnu ini Allah. Nahnu ini adalah Allah ya. Sorry. Masih ada bersuara. Jadi di sini nahnu na'lamuhum, hanya kami yang mengetahui, hanya saya, maksudnya hanya saya, karena di sini adalah Allah yang mengatakan. Kalau cuma mengatakan na'lamuhum, la ta'lamuhum, na'lamuhum, nah itu enggak terjadi tahsis. La ta'lamuhum, na'lamuhum, itu masih tidak terjadi tahsis. Tapi kalau nahnu na'lamuhum, hanya saya yang mengetahui orang-orang munafik itu. Jadi intinya adalah bahwa dalam susunan apa saja, baik dalam susunan musbat atau dalam susunan nafi, mengedepankan musnad atau musnad ilaih itu harus memiliki alasan. Harus memiliki alasan. Kalau tidak memiliki alasan, ya nanti ya susunan yang biasa berarti nanti. Jadi mengedepankan suatu lafaz itu tidak boleh tidak harus min da'in yujibuhu. Min da'in yujibuhu. Nah, ya, masih terus? Halo? Apa nahnu'lamuhum, kenapa masih terus? Halo. Mungkin di unmute dulu mas, apa ada pertanyaan? Nahnu'lamuhum Ustaz ya, kenapa itu kalau menunjukkan Allah itu memakai nahnu, kenapa tidak memakai ana atau apa? Oh iya iya. Apa tadi? Nahnu na'lamu. Ya, salah satu alasan, ada dua kemungkinan mas ya. Apa namanya?
Ada dua kemungkinan kenapa menggunakan nahnu, yaitu yang pertama adalah litakzim, untuk sebagai pengagungan ya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak bukan ada tangan lain selain Allah. Tapi kalau di sini ya itu litakzim, ya litakzim. Ta'zim. Tapi kalau dalam ayat lain misalkan itu karena untuk menunjukkan bahwa bukan artinya selain Allah itu ada tangan-tangan lain yang melakukan. Contoh malaikat gitu. Ya malaikat. Malaikat atau sesama manusia. Jadi ketika menggunakan dhamir mutakallim al-ghair, dhamir kami, itu salah satu tujuan, ada dua kemungkinan, satu yang pertama adalah litaklim, yang kedua karena ada keikutsertaan makhluknya. Berarti itu yang pasnya itu bermakna kita atau apa? Atau memakna anak? Nah, Ana, ya, tapi litakzim, ya. Nahnu na'lamu. Ana itu kan, iya lah ya. Ya. Kalau ada apa namanya, ada tangan, misalkan ada keikutsertaan orang lain, ya, itu bisa jadi juga menggunakan nahnu. Oh iya. Biasanya dalam Al-Quran, ketika ada keikutsertaan misalkan malaikat atau apa, yaitu nanti menggunakan nahnu. Ya. Tanya, Ustaz. Ya, siapa? Ya, Pak Hasan. Itu Ustaz, nahnu na'lamu. Itu kan al-ikhtisas tafsisul musnad bil musnad ilaih, itu kan misalnya. Iya, iya. Itu berarti na'lamu hukumnya itu yang dikhususkan ya. Yang dikhususkan itu na'lamu hukumnya itu ya. Tafsisul musnad mengkhususkan musnad berarti fi'il Bapak Nggih. Atau khobar atau khobar bil musnad ilaih kepada musnad ilaih. Berarti di sini adalah ilmu. Na'lamu. Iya, ilmu dikhususkan kepada nahnu. Hanya nanti maknanya hanya nahnu na'lamuhum. Hanya saya yang tahu. Yang mengetahui mereka. Dan kalau tidak menyebutkan misalkan nahnunya dibuang di sini cuma na'lamuhum, itu tidak memiliki makna ikhtisos. Makna tafsis. Berarti bukan makna hanya kalau cuma na'lamuhu. Jadi seolah-olah ada dua fa'il ya Ustaz ya. Nahnu sendiri kemudian na'lamuhunya itu juga kan menunjukkan dhamir. Dhamir apa? Iya. Dan ada dua berarti itu. Ya, tapi fokusnya Bapak nggih mengkhususkan ilmu kepada nahnu, kepada kami ya. Mengkhususkan ilmu kepada nahnu itu musnad ilaih. Ada pertanyaan lain? Halo. Ya, Mas Jema. Ya, ini mau nanya. Tadi gimana itu terjemahannya? Yang kalimat pertama tadi itu di awal. Yang mana, Mas?
yang walaysa syai'un minha fi nafsihi. Oh iya. Walaysa syai'un minha fi nafsihi. Iya. Bentar ya. Di anmu dulu nih. Walaysa syai'un minha fi nafsihi. Walaysa dan tidak ada syai'un. Apa sesuatu minha dari ajza. Sesuatu maksudnya ya sesuatu dari ajza, dari juz kalam ya. Tidak ada dari juz kalam itu fi nafsihi di dalam dirinya, dalam zatnya. Aula adalah lebih utama bitaqaddumi untuk dikedepankan. Aula adalah lebih utama bitaqaddumi untuk dikedepankan minal akhiri daripada yang lain. Maksudnya sebagai sebuah lafaz, semua lafaz itu sama, Mas. Kedudukannya tidak ada yang lebih utama untuk dikedepankan. Melihat dalam melihat ia adalah lafaz di dalam dirinya. Ya, bisa dipahami. Laisa syai'un minha fi nafsihi, bahwa lafaz di dalam dirinya itu tidak ada yang lebih utama untuk dikedepankan daripada yang lain. Sehingga falabudda ini ya, lanjut kelanjutannya ini ya, ini menjadi akibat dari yang sebelumnya. Falabudda li taqdimi hadza ala dzaka min da'in yujibuhu, maka tidak boleh tidak untuk mengedepankan suatu lafaz ala dzaka atas lafaz yang lain itu membutuhkan min da'in, tidak boleh tidak harus ada alasan yujibuhu yang membuat yang mewajibkan untuk mendahulukan atau mengakhirkan yang lain. Karena di dalam sebuah lafaz ajza'ul kalam berarti bagian-bagian dari kalam itu, salah satu bagian dari ajza'ul kalam itu tidak ada yang lebih utama untuk didahulukan daripada yang lain ya. Ini awalnya ini dalam ya awalnya, sehingga kalau mau mendahulukan nah, itu kita harus ada alasan min da'in yujibuhu. Bisa dipahami Mas ya? Oh ya, berarti ini nafsihi ini kembali juga ke ajza, Ustaz. Fi nafsi kembali ke syai. Syai oh, minal ajza. Iya. Di dalam diri syai. Oh iya betul. Dalam diri, dalam zatnya gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Ustaz, ayat yang tadi itu dari kitab yang lain, ada kitab yang lainnya selain yang ini. Ya, yang tauhid, yang taksos tadi loh, itu ya. Di buku atau di kitab yang lain ya ada. Ya, di kitab yang lain, Pak. Okay. Kitab yang lain. Apa itu namanya kitabnya? Banyak sih Bapak. Ini salah satunya adalah Ilul Ijaz Abdul Qahir Ad-Durrani. Itu salah satu buku induk di dalam ilmu balaghah. Seperti ar-risalahnya Imam Syafi'i kalau dalam usul fikih, kitab induknya itu adalah risalahnya Imam Syafi'i. Nah, balaghah kitab induknya itu adalah Dalailul Ijaznya Imam Abdul Qahir Ad-Durrani. Imam Abdul Qahir punya dua kitab, Dalailul Ijaz sama Asrarul Balaghah. Dalailul Ijaz ini ilmu ma'ani, Asrarul Balaghah ini adalah ilmu bayan. Kitab induk ilmu balaghah. Ada di pembahasan ini ada di Dalailul Ijaz. Ada di kitab-kitab yang lain yang setelahnya seperti Al-Idhah, kemudian Ilmul Ma'ani, ada Ilmul Ma'ani miliknya Dr. Ibrahim Shadi.
Kalau kayak jauhur maknun kayaknya terlalu Ustaz ya. Rumit ya Ustaz ya. Jauhur maknun. Itu itu lebih ini ya lebih tinggi daripada inilah yang kita baca ini ya, qawaid ini. Lebih tinggi mungkin kalau dimasukkan mungkin mutawassit lah. Mutawassit. Cuma lebih sulitnya itu karena ringkas Mas, karena itu nazam kan. Iya, jadi man. Sulitnya itu ya karena ringkas, padat. Kalau ini kan kita ada contoh, ada penjelasan. Ya kalau di nazam itu ya nggak ada contoh, nggak ada penjelasan, maka butuh syarah kalau nazam itu. Ustaz. Ya. Nah di dalam takdim musnad ilai tapi yang mamti itu tidak ada anunya maknanya taksis Ustaz ya. Taksis. Nah enggak ada. Karena itu menafikan yang maaf apa musnad ilainya Mas. Ma'ana kalau yang nggak ada tahsisnya. Berarti ini tok ya Cat ya. Anunya apa? Maknanya yang ya. Yang ditunjuk ya untuk takdim musnad ilaihnya. Iya, iya. Takdim musnad ilaih. Ya, kalau dipelajari sih benar kalau nanti bisa ini juga Mas, bisa banyak. Kalau mau nanti ya kemuntahi lah ya. Kalau sampai nanti ke mutamayyiz katakanlah level-level akhir ya lebih banyak lagi. Ada pertanyaan yang lain? Tanya Ustaz. Ya Mas Rifki, ya Mas Rifki. Ya. Yeah. Itu kan tadi ada yang taksis itu ya tadi. Apakah kalau misalnya susunannya itu seperti yang modelnya kayak nahnu na'lamuhum itu apakah sudah pasti taksis gitu? Maksudnya di antara dua inilah gitu. Ya. Nanti kita melihat siaknya. Kayak seperti ini kan melihat siak ini, melihat konteksnya kalau di sini ya. Misalkan wahum yukhlaqun ini udah untuk dimasukkan ke tahsis ini udah enggak bisa Mas ya. Untuk dimasukkan ke tahsis. Wahum yukhlaqun berarti hanya mereka yang diciptakan. Kan enggak? Nanti salah pemahamannya. Kalau wahum yukhlaqun sesembahan itu yang hanya sesembahan. Berarti yukhlaq kholku penciptaan kemahlukan itu cuma dikhususkan kepada mereka hum yaitu sesembahan itu sembahan tadi ini enggak terjadi di sini kalau jadi enggak mungkin tahsis di sini wahum yukhlaqun sehingga di sini adalah at-ta'kid adalah untuk menegaskan kemakhlukan dari sesembahan-sesembahan itu. Menguatkan hukum kemakhlukan dari sesembahan itu. Jadi nanti ya kita melihat siyak. Lagi-lagi dalam balaghah faktor terpenting itu adalah siyak. Kondisi. Nanti kondisi ini dari mana? Bisa melihat lafadz yang di depan atau melihat lafadz yang setelahnya atau melihat kondisi yang menuntut dia. Jadi bisa siyakul akwal kalau ada korina, ada kata-kata korina itu ada kata-kata korina itu ada dua nanti
ada qorinatul aqwal, qorinah qauliyah ya, qorinah lafziyah, ada qorinah haliyah. Petunjuk dari kondisi. Makanya kita harus membaca itu dua-dua itu, qorinah lafziyah sama qorinah haliyah. Itu harus diperhatikan betul. Sehingga misalkan ya, misalkan apa ada perkataan orang kafir itu ma yuhlikuna illa dahru, ada dalam Al-Qur'an enggak Mas? Saya lupa bahwa tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Ada kayaknya setiap ma yuhlikuna ama yuhlikuna dahru. Gimana Mas? Apa ma yuhlikuna illa dahr gitu loh kan. Iya ma yuhlikuna illa dahr. Ma yuhlikuna tidak membinasakan kepada kami ya, illa dahr kecuali masa. Artinya masa yang matikan. Iya, hanya waktu yang membuat kita binasa, bukan Allah gitu kan ya. Iya. Ini kalau diungkapkan orang kafir ya ya memang ad-dahru itu hakikat. Berarti memang masa itu hakikat di situ. Ma yuhlikuna illa ad-dahru. Tapi kalau diungkapkan oleh orang yang beriman beda lagi maknanya. Ad-dahru berarti majaz. Nah, bisa dipahami Mas. Karena ada dalam syair itu nanti ada afnal kabiro marrul layali, ada nanti bahwa apa perjalanan malam membuat saya tua misalnya, itu kan biasa bisa digunakan untuk majas. Untuk melihat itu adalah itu tadi, melihat qorinah qauliyah atau qorinah haliyah. Kan itu sesuatu yang biasa, misalkan mengatakan mayuhlikuna. Nah, mayuhlikuna illa dahru. Ini lengkapnya ini, Ustaz. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namu tuwa naqiya. Wa mayuhlikuna illa dahru. Ya, karena yang mengatakan itu orang kafir, maka ad-dahru itu hakikat, ya. Tapi dalam banyak perkataan, dalam banyak kita biasa mengungkapkan setiap hari kehidupan ini atau masa itu membuat kita mati misalkan. Kalau kita beriman, maka itu ad-dahru itu majaz. Kalau yang mengungkapkan adalah orang yang beriman. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nanti jadi berhubungan. Jadi orang yang mengatakan itu perlu dilihat juga. Karena itu akan menunjukkan qorinah haliyahnya seperti apa. Sehingga kita bisa menemukan apakah itu hakikat apa majaz. Sama seperti ini. Wahum yukhlakun nahnu na'lamuhum. Qorinah haliyahnya seperti apa. Sehingga kita bisa menentukan apakah wahum yukhlakun itu untuk takhsis atau untuk takkid. Ustaz. Berarti kok. Ya. Apa, ya. Kalau misalnya nafi plus nafi, nah itu termasuk isbat juga atau masuk dalam manfi? Misalnya kayak yang tadi sambungan ayat itu di akhirnya inhum illa yagunun. Nah, ini termasuk kalam isbat atau masih kalam mampisan? Kan inhum. Ini inhum illa yagunun. Berarti nanti isbat, Mas.
Berarti masuk taqdimul musnad ilaih fil isbat ya, Ustaz ya? Taqdimul musnad fil isbat. Enggak ya? Bentar, bentar. Itu sebenarnya nanti masuk qasr itu. Takhsis ya, Ustaz. Iya, takhsis. Jadi nanti mereka hanya menduga-duga gitu. Masuk ya, masuk ke tahsis nanti, masuk ke kosor nanti mas. Oh, bukan masalah tentang taqdimul musnad ilaih fil isbat ini Satya berarti. Fil isbat, iya iya, bukan. Berarti ya, untuk bisa membedakan ikhtisas itu, yang di sini adalah ini ya, yang dalam kurung ini sebenarnya Satya, taksisul musnad bil musnad ilai. Iya, iya. Oh. Ya, ini maksudnya ikhtisos itu adalah taksisul musnad bil musnad ilai. Maksud dari ikhtisos adalah taksisul musnad bil mengkhususkan musnad kepada musnad ilai. Berarti kayak kalimat berulang-ulang kayak ini nah, la ta'lamuhum na'lamuhum lagi gitu Ustaz ya. Ya, fokusnya di na'lamuhum Mas ya. Nahnu, okay. Nahnu na'lamuhum. Ya meskipun untuk memahami itu ya kita butuh memahami kalimat yang sebelumnya ya. Dan yang setelahnya juga. Karena kalau kita mau melihat terjemahan, ya ini terjemahan nahnu nalu, kami mengetahui mereka. Nah, maksudnya kurang gitu. Sama seperti tadi wahum yukhlakun, sedangkan mereka adalah diciptakan. Itu masih kita nggak, makna untuk penegasan itu nggak ada. Makna ikhtisos itu nggak ada. Apalagi yang sebelumnya ya wa ma hum bi kharijina minha, ya kalau mau terjemahan yang biasa ya, dan tidaklah mereka keluar dari neraka. Tapi makna lain dari ini adalah ya seperti tadi, berarti ada yang keluar dari neraka tapi bukan mereka. Itu makna lainnya. Dari mana makna itu didapat? Ya dari susunan ini, dari susunan mengedepan kan musnad ilaih di dalam kalam nahwu. Dalam susunan ini ada makna-makna tersembunyi. Jadi jumlah isminya sama fi'liyah ya itu memang ada itu ya, ada faedahnya ya Ustaz. Nggih. Ada faedahnya Bapak. Jadi enggak langsung apa istilahnya, ujuk-ujuk ya. Semuanya memiliki alasan. Da'in yujibuhu. Ya. Kalau masalah apa namanya jumlah fi'liyah di awal itu sudah kita mempelajari sebagiannya ya. Antara jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah itu apa perbedaannya, itu sudah kita pelajari awal-awal kita mempelajari ilmu ma'ani. Tamsir Al-Qur'an yang ditunjuk jari balago enggak ada ya Ustaz? Ada Bapak. Ada, salah satu ya, salah satunya Al-Kasyaf, tapi akidahnya Mu'tazilah, cuma paling bagus di antara tafsir yang lain dalam menggunakan kaidah-kaidah balaghah Al-Kasyaf. Al-Kasyaf kemudian karena akidahnya Mu'tazilah sama Imam Baydawi, akidahnya itu dari sisi akidah diperbaiki. Imam Baydawi ini adalah orang Asy'ari.
Imam Al-Baitawi menulis tafsir yang itu untuk membenarkan apa namanya, mengkritik dari sisi kaidah, tapi dari sisi balaghah digunakan. Jadi rujukannya Al-Kasyaf dari sisi balaghahnya, Tafsirul Baitawi. Tafsir. Ya, Tafsirul Baitawi. Kalau yang lebih ini lagi Bapak, ini ada Hasyiyatut-Thibi namanya. Hasyiyah At-Thibi. Itu adalah hasyiyah catatan pinggir ya, hasyiyah dari Al-Kasyaf. Yang menulis adalah Imam At-Thibi. Itu lebih jadi semacam syarah dari Al-Kasyaf, Al-Kasyaf. Tapi lebih ke hasyiyah, cuma karena Al-Kasyaf itu kan 4 jilid. Hasyiyah itu sekitar, kalau Hasyiyah TV itu sekitar 16 jilid. Bisa di apa namanya, di internet insyaallah ada Hasyiyah TV atau Tafsirul Baitawi ditulis. Nah, ada pertanyaan yang lain? Nah, ini nanti, ini juga penting, ini nanti ya, dipelajari teman-teman, Bapak, Ibu. Masalah an-nasu ala umumi salbi au salbil umum. Tapi ini agak panjang, nanti penjelasannya nanti lumayan panjang. Karena mungkin kaidah ini cuma ada di bahasa Arab, ya. Di bahasa lain saya kurang menemukan, tidak menemukan kaidah yang seperti ini. Adanya di bahasa Arab. An-nasu ala umumi salbi au salbi umum. Nanti mungkin, insyaallah minggu depan kita belajar ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Satu, Ustaz. Kenapa? Mas Rifki? Satu, mungkin terakhir, Ustaz. Kenapa, Mas? Kurang jelas, Mas. Oh, iya. Jadi, udah jelas? Belum. Masih belum jelas? Sudah jelas? Ya, tapi masih apa namanya? Ada. Coba saja, Mas. Oh, iya. Mudah-mudahan terdengar ya. Tadi yang masalah taksis sama takkid itu tadi ya? Iya. Itu kan berarti biasanya kan kalau di contohnya itu kan jumlah ismiyah gitu ya. Nah, itu berarti apakah setiap jumlah ismiyah itu pasti maknanya di antara dua itu, atau mungkin ada yang tidak selain di antara dua itu gitu. Ya begitu saja. Ya. Jadi ya yang perlu kita ini lagi ya. Ini umum pada semua ilmu sebenarnya ya. Jawaban saya ini umum pada semua ilmu. Jadi setiap kaidah Mas ya, setiap kaidah itu pasti ada pengecualian nanti. Jadi setiap kaidah itu untuk kaidah itu dibuat karena yang mayoritas seperti itu gitu. Berarti nanti ada kemungkinan nanti ada sesuatu yang ya tidak menunjukkan itu, tapi pasti ada alasan. Nah, yang perlu dibilang pasti ada alas makna lain, kalau enggak yang dua-duanya kemungkinan ada makna lain. Karena ilmu balaghah ini sama seperti ilmu-ilmu yang lain, ini kaidah yang dihasilkan oleh ulama menelaah ayat-ayat Al-Qur'an sehingga keluarlah kaidah ini. Bisa saja nanti ada makna-makna lain yang
yang tidak ditemu, yang sebelumnya belum ditemukan. Dan bisa saja juga, karena ini ada pelainan, istitna'at, ya, pengecualian. Karena kaidah itu menunjukkan aksariyah, cuma mayoritas saja. Bisa saja nanti ada pengecualian. Seperti itu, Mas. Baik. Ini cuma untuk mempermudah kita ya. Untuk mempermudah, paling tidak kalau kita belajar ilmu balaghah, setiap kita membaca ayat itu timbul pertanyaan, loh, kenapa ini seperti ini, kenapa ini didahulukan, kenapa ini diakhirkan, padahal susunannya misalkan ya fi'il fa'il, misalkan susunan yang biasa, kenapa sekarang maf'ulnya didahulukan. Nah, paling tidak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, sehingga pertanyaan itu menggugah kita untuk mencari jawaban. Dan salah satu jawabannya ya dengan mempelajari dasar-dasar dari ilmu balaghah ini. Ya, ada pertanyaan yang lain? Berarti ya Ustaz ya, kadang suatu makna tidak mutlak Ustaz ya, maknanya itu ya. Iya Mas. Iya, dan ilmu balaghah ini perkataan Syekh Dr. Abu Musa, ilmu balaghah itu sendiri sebenarnya tidak ada di dalam ilmu balaghah, dalam kitab balaghah. Adanya itu ada di dalam syair, di dalam karya-karya yang besar dan kalam-kalam yang indah. Jadi kalau kalian sebenarnya kalau untuk mempelajari ilmu balaghah itu ya langsung ke syair atau langsung ke kalam-kalam yang indah itu tadi. Nah, karena di situ adalah sumbernya, sumber dari ilmu balaghah itu. Bisa saja nanti kaidahnya itu ada yang pengecualian. Jadi ya. Kalau nasar-nasar ulama kayak kitab-kitab itu ada tak yang kadang mengandung-ngandung balaghah gitu tak? Atau tidak terlalu diperhatikan? Ya sebenarnya ini loh, Mas? Kalau seperti matan itu ya ini kan lebih ringkas di situ. Sebenarnya ada sisi balaghahnya, cuma mungkin kita kurang memperhatikan. Terutama misalkan kalau karya-karya klasik itu lebih yang maksudnya yang abad-abad keempat, abad lima ke atas lah, abad lima, empat, tiga, dua, itu biasanya ya sisi balaghahnya lebih kental, lebih banyak. Apalagi seperti terutama karyanya Imam Ghazali itu sebenarnya lebih bahasanya lebih indah. Seperti itu. Dan kajian balaghah itu sebenarnya objeknya adalah kalam-kalam yang indah, syair, khitobah, pidato, apalagi amsal, hadis, Al-Qur'an terutama. Seperti itu. Itu sebenarnya objek dari kajian ilmu balaghah. Ustaz, ada lagi?
Ya. Saat, ya, kan saya apa itu bandingkan redaksi seperti Fakhe Fathul Qorib, Fathul Muin dengan Bidayatul Hidayah itu kok gampang Bidayatul Hidayah ya cara pemahamannya ini. Nggih. Itu alangan Imam Ghazali. Nggih, jadi Imam Ghazali itu menurut saya ini Bapak nggih. Caranya beliau menyampaikan merunut pembahasan itu sangat sangat indah kalau Imam Ghazali itu. Caranya mengawali pembahasan meningkat terunut dengan rapi sangat rapi dan bahasanya itu yaitu menarik bahasanya Imam Ghazali itu. Enggak tidak kaku, tidak kering lah, tidak kering ya. Enggak kering. Ya, kalau seperti apa namanya Fathul Mu'in itu memang tujuannya itu meringkas memadatkan agar tujuannya memang mempermudah cuma sulit juga pemahaman kadang gitu. Iya. Hidayah. Atau mungkin anu ya, kadang kalam-kalam balaghah itu ke ungkapan-ungkapan ulama yang misal kayak tasawuf atau tauhid gitu ya, saat itu banyak mengandung-andung balaghah saat ya. Ya. Ya karena balaghah itu butuh rasa, Mas, perasaan yang bukan cuma apa ya, logika, akal gitu ya. Tapi perasaan juga dibawa. Bagaimana kalau kita ketika mengungkapkan sebuah ungkapan itu tidak hanya menggugah akal, tapi juga menggugah emosi, perasaan, menyentuh perasaan. Lah tasawuf itu lebih ke itu, lebih bukan cuma apa akal yang dituju, tapi menyentuh perasaan yang dibawa. Begitupun dengan Al-Quran itu bukan hanya untuk memuaskan akal ya, bukan cuma untuk memuaskan akal tapi memuaskan perasaan, emosi, menyentuh perasaan. Nah itu ya dipelajari itu belaga untuk menyentuh perasaan itu ada salah satunya ya belaga. Ya, ada pertanyaan lagi, Bapak? Sampun, Gih. Gih, Ustaz. Gih, Ustaz. Oke, kalau ada pertanyaan mungkin di grup, Mbak. Enggak jadi masalah kalau di grup ya. Meskipun nanti mungkin tidak bisa langsung saya jawab, misalkan. Tapi saya usahakan kalau ada waktu ya saya jawab. Ampun Ki Bapak. Oke, okay. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Ustaz. Nggih, monggo. Terima kasih, Ustaz. Nggih, sami-sami. Terima kasih, Ustaz.